Kadang-kadang bila rasa diri cantik, dia megah pula. Bila rasa dirinya hebat, dia sombong pula. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita kenal diri kau. Kau sebenarnya busuk, kau sebenarnya najis, kau sebenarnya bodoh. Itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Dia maaflah. Begitulah larangannya keempat pula. Larangan memotong rambut dan kuku. Jadi larangan memotong rambut ini dilarang oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tuhriqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah. Janganlah kamu mencukur rambut kepalamu hingga penyembelihan korban sampai ke tempatnya pada pada pagi hari raya setelah melontar jamratul aqabah. Jadi Allah Ta'ala larang jangan potong rambut. Sampailah dah kita melontar jamratul aqabah pagi raya. Jadi sepanjang dalam ihram dilarang potong rambut. Jadi dilarang potong rambut tak kira lah, maupun dengan gunting ke, maupun pisau ke, maupun dengan kapak ke, ataupun dia pakai lighter, dia bakar rambut dia ke, pokok dengan apa cara pun dilarang menggugurkan rambut itu. Jadi apabila kita kata dilarang menggugurkan rambut itu, bukan rambut atas kepala saja, daripada kepala sampailah bisai, janggut ketiak kita, sampailah pada kaki kita, sekalian bulu-bulu roma kita, semuanya tak boleh kita tanggalkan dia. Itu larangan dalam masa kita ihram. Ustaz, kalau kita dah langgar, kita terpotong, terjatuh rambut kita, kita garuk-garuk. Kalau macam tu dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, yes, kerana sekurang-kurangnya maklum 23 lain, maka kalau kurang dari 3 lain, wajiblah dia membayar fidyah. Kurang 3 lain, wajib bayar fidyah. Macam mana? Dia garuk-garuk kepala, Allah, aku dalam ihram. Sekarang tengok, alamak, satu lain, satu fidyah. Kalau sekiranya dia sikat rambut pula, jatuh, alamak, dua lain, dua fidyah. Fidyah ni maknanya satu cupak makanan orang miskin. Berapa banyak tu satu cupak? Satu cupak tu 16 tai. 16 tai tu berapa pula? Tak sampai 1 kilogram. Kalau kita keluar 1 kilogram beras lah, bagi orang miskin Mekah makan, itu lebih kurang dalam 5 riyal. Riyal Saudi, 5 riyal Saudi di Singapura mungkin dalam 2 dolar di Singapura. Macam tu lah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dah dia jatuh kurang dari 3 lai, tapi kalaulah dia jatuh 3 lai atau lebih dari satu anggota dengan satu perbuatan, maka wajiblah dam. Nampak tak tuan? Jadi kalau dia garuk satu perbuatan sekali keluar 3 lai dari satu anggota, maka kena dam. Dam, apa itu dam? Ini bukan dam yang tolak kau je lah. Ya, aku tolak kau lah. Bukan. Dam ni maknanya dari segi bahasa darah. Ialah sembelihan. Bila kita sembelih, dia keluar darah. Jadi maknanya kena sembelih seekor kambing, diberi makan pada orang fakir miskin Mekah. Itu dam, tuan-tuan. Jadi kalau lah sekiranya 3 lai, 4 lai, 10 lai, sampai botak kepala pun, satu dam cukup dia cover berapa banyak rambut dah. Semua dia cover habis. Jadi kalau satu dam, kalau ada orang was-was lah, ustaz saya pun tak ingat berapa banyak rambut dah jatuh. Sudah keluar satu dam, dia cover semua sekali. Itu paling senang saya. Tapi kalau dia jatuh satu lai, dua lai, satu lai, dua lai, janganlah setiap kali dia jatuh, ustaz, saya tadi jatuh satu lai. Nanti besok, ustaz, saya mandi tadi jatuh dua lai. Asyik muka kau je. Rekodlah sikit. Satu lai jatuh semalam, satu lai jatuh pagi tadi, satu lai jatuh besok. Rekod. Nanti sebelum pergi Madinah ke, sebelum balik ke Singapura ke, ada total up, 10 lai. 10 lai kali 5 riyal, 50 riyal. Ustaz, ini saya wakilkan untuk bayarkan fidyah bagi pihak diri saya. Macam tu. Ini tiada hari dia hantar laporan. Dia kena hantar laporan. Kita pun sibuk, dia pun sibukkan kita pula. Maaf, tuan-tuan. Jadi ini kita bagi tahulah. Jadi itulah caranya. Kalaulah kita dah ihram, ada gugur rambut apa, kita buatkan rekod, kita simpan dalam diri kita. Sebelum kita nak keluar, barulah kita bayar.
Adapun Imam Abu Hanifah hanya mewajibkan dam apabila kita cukur rambut sebanyak kepala. Kalau banyak rambut tu barulah dikenakan dam. Itu mazhab Abu Hanifah lah. Tapi mazhab Syafi'i dia dah sebut satu lai, dua lai. Kalau tiga lai dan lebih, dia cukup dengan satu dam. Kalau lah kepala dia ada luka, luka dia tu kena cukup lah rambut dia supaya dia nak diobatkan di kepalanya, maka dia taklah berdosa. Tapi dia wajiblah membayar denda. Denda tu macam mana? Itulah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fama kana minkum maridan aw bihi alam mir ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Para siapa di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka dia pun bercukur, maka adalah dia membayar fidyah berupa puasa, sedekah atau korban yang diundang. Dia boleh pilih. Ini masalah kalau orang tu memang sakit lah, rambut dia tu sakit, kata-kata dia cukur, ataupun dia luka, kena dia kena nak jahit, dia kena cukur rambut dia. Apapun keadaan, kalau memang kerana penyakit, dia boleh pilih salah satu tiga cara untuk membayar denda. Boleh dia puasa 3 hari turut-turut, boleh dia beri makan 6 orang miskin makan, ataupun dia sembelih dam. Ikutlah apa yang dia nak pilih. Itu kalau masalah orang sakit kembali. Akan tadi kita dah sebut dilarang memotong rambut dan kuku. Kuku ni mana pula dalilnya? Ia dikiaskan kepada rambut. Kerana kuku dan rambut ni kedua-duanya adalah perhiasan. Jadi semacam mana rambut itu perhiasan, jangan dipotong, kuku pun perhiasan. Jadi kalau kita potong, cantik. Jadi tak potong, tak cantik. Biarkan tak cantik. Jadi rambut dia pun tak potong, kuku pun tak potong. Jadi regular. Tak cantik dia. Sebab itulah Islam ni suruh potong kuku. Sebelum kita ihram, kita potong kuku. Sebenarnya potong kuku ni bukan pasal pergi Mekah. Kita tiap-tiap minggu pun kita sunat potong kuku. Yang paling bagus kita potong kuku hari Jumaat. Tak dapat hari Jumaat, hari Khamis. Tak dapat hari Khamis, hari Senin. Kenapa Ustaz? Kerana kalau kita potong kuku setiap hari Senin, Allah jadikan kita ulama yang mulia. Kalau kita potong kuku setiap hari Khamis, Allah jadikan kita seorang sufi ahli tasawuf. Kalau kita selalu potong kuku hari Jumaat, Allah jadikan kita wali Allah. Baguslah. Jangan jadi wali. Jadi wali Allah Ta'ala. Maaf. Jadi kita amalkan potong kuku pada 3 hari ini. Dengan minggu potong. Jangan tunggu sampai 40 hari. Lebih 40 hari setan duduk bawah kuku kita. Jangan biar setan duduk bawah kuku kita. Potong kuku kita. Daripada anak jari sampai anak jari. Ada orang ada potong kuku juga, tapi disimpan satu. Kenapa kau simpan ni? Saja suka-suka je Ustaz. Jangan. Lebih 40 hari setan duduk bawah kuku tu. Sebab itulah kuku ni suruh potong, kerana kuku ni tidak cantik. Kita tengok makhluk mana yang tak potong kuku? Makhluk yang bernama harimau, singa. Ini semua makhluk ni tak ada kesepik kuku. Sebab tu kuku dia panjang-panjang. Dia panjang. Kita Allah Ta'ala bagi Alhamdulillah ada sepik kuku, kita potong kuku cantik, kuku kita bersih. Sebab itulah apabila orang-orang Islam perempuan, orang-orang perempuan masuk Islam zaman Nabi, semua potong kuku. Kenapa? Sebab kalau sekiranya zaman jahiliah, orang-orang barat semua ni, perempuan-perempuan dia tak potong kuku. Jadi bila dia mengamuk dengan laki dia, dia pun cakap habis muka laki dia. Kena cakap ribau pula. Sebab tu orang perempuan Islam semua potong kuku cantik. Jadi kalau marah laki pun tak kena cakap suami dia. Itulah dia terhadap perempuannya. Jadi kuku ni janganlah kita simpan. Tapi kalau dalam ihram, tak boleh pula kita potong. Kenapa? Allah Ta'ala tunjukkan. Inilah dia sifat kau yang sebenarnya.